Halo saudara, saya Pak. Kita berjumpa kembali dalam suatu kita belok kiri saudara. Ini saat ini saya berada di jalan Cadas Ngampar ya saudara. Wow, luar biasa ya. Selama menemani perjalanan kita pada episode kali ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Hans Edward 1197 dan YouTube ini kita like, share, like, dan komen sebanyak-banyaknya dan nyalakan notifikasinya ya, karena akan banyak sekali video terbaru dari video terbaru kami loh, dari saya ada di YouTube channel Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita pada vlog kali ini. Wow, Ming, terus. Permisi, mundur. Saya mau lewat. Oke. Ini saat ini saya berada di Desa Cadas Ngampar, Sukaraja, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Oke. Kali ya area perkebunan di sana yang di sebagian dipenuhi kawasan rumah penduduk bagi warga sekitar di sebelah kanan saya, di sekitar pinggir jalan Prosinian yang ada di sebelah kiri. Kita lihat nih di sebelah kanan nih, banyak sekali area perkebunan di sana ya. Ada kebun sayur singkong, banyak sekali. Residen ya, kita ambil tuh, lihat, kita ambil kanan saja ya ke arah Grand Sentul, Sungai Jinten sama Bukit Majelis Asikrah Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Ya lebih aman dan juga lebih seru ya dari episode sebelumnya ya. Tadi habis antar tanto ke kantor pakai motor bisa kok lewat Sukaraja Ciluar, tapi kalau satu hari kalau saya coba antar tanto ke Jalan Merdeka kamu harus sebaliknya bisa jadi ya. Iya, saya nggak akan berlama-lama dan kita lihat di sebelah kiri ada apa ya, ternyata
Kalau misalkan ini ada kantor PT Utama Primas, saudara. Kita ikuti mobil Toyota Avanza ya, saudara. Nah, sekarang kita udah berada di ke kiri ya. Persiapan mau naik ke atas, saudara. Ini akses menuju restoran Karimata sama Monasu Ampera ya, saudara. Oke. Kalau ke kiri nih ke komplek Universitas ya. Kita ke kanan ya, kita naik ke atas ya. Tapi hati-hati nih, soalnya ini tanjakannya agak semakin tinggi ya. Kalau motor lebih baik pakai lampu jauh ya, lebih kuat dan ampuh ya. Kalau mobil Matic pakai gigi 24 atau 3 ya. Kalau manual pasti bisa ya. Jadi ya, oke, selesai perjalanan kita pada vlog yang kedua kali ini. Sebelum menutup perjumpaan kita pada vlog yang selanjutnya ini, jangan lupa subscribe channel channel saya Mas Abbas 97, Mas Abbas 97. Assalamualaikum. Halo saudara, saya Mas Abbas. Kita berjumpa kembali dalam vlog yang selanjutnya pada episode kali ini. Dan saat ini saya masih berada di daerah Sukaraja di luar Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melalui penelusuran akses jalan alternatif dari arah Sukaraja menuju kawasan Bukit Satu City Bogor, Jawa Barat, Indonesia melalui karena kita melewati area Bukit Satu City ya. Kembali kita Bukit Sentul terus Bukit Satu City Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Lalu jalan yang paling menantang ya. Bentar ya, saya mau betulin ini dulu ya. Bentar aja. Oke. Nah, ini ya. Kita berangkat sekarang, saudara-saudara. Thank you.
area satu jalan penuh ekstrim ya, penuh rintangan ya bagi saya ya. Ada sini guys. Oke, di sebelah kanan sini ada area perkebunan ya saudara ya. Oke, hati-hati nih guys. Ini kolongannya agak terjal nih guys. Jalan kita pada vlog yang sebelah kali ini, hati-hati nih guys. Di sebelah kanan saya ini adalah area perkebunan kebun singkong ya saudara. Hati-hati nih guys. Terjal sekali pemirsa. Akhirnya lolos juga pemirsa. Berhasil. Oke. Setelah kita melewati jalan penuh rintangan dan ekstrim saudara, kali ini kita akan mengajak Anda untuk melewati jembatan ini ya saudara. Oke. Ini salah satu jembatan kali menjangkau saudara. Penuh adrenalin dan juga ekstrim ya saudara. Iya. Ini jembatan khusus penyeberangan bagi pengendara motor yang mau ke arah Kisutu City ya saudara. Oke. Ayo Pak, lewat Pak. Permisi Pak. Oke. Akhirnya berhasil juga saudara. Ini keluar warga Bella Nova Country Mall ya saudara. Oke. Kita ikuti petunjuk ya saudara. Apa kabarnya nih mau Bella Nova sentuh Bogor Jawa Barat Indonesia. Lumayan dapat
Go. Guys. Fokus. Fokus. Oke. Itu tadi perjalanan saya menyusuri akses jalan alternatif dari arah Curug Sukaraja Bogor menuju Bukit Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya pemirsa. Nah, sekarang saya sudah berada sampai di area Bukit Sentul City, tempat Bukit Sentul City Jawa Barat itu namanya Bukit Lok ya atau Bukit Saya saudara. Oke. Bagi kamu yang mau ke Depok berjalan foto ini sangat bagusnya. Oke. Ini perjalanan saya dari Surat Pasir Bulan Jalur Jakarta dari Jalur Sekarangnya itu. Jalur paling kerja dan penuh rintangannya, apalagi di melewati jalur tikus ini ya saudara. Oke, belum selesai. Semoga pagi hari ada saya harus berjumpa dengan